Pelaburan Microsoft bernilai RM10.5 bilion yang bertujuan untuk memacu transformasi awan dan AI Malaysia perlu dimanfaatkan di setiap peringkat masyarakat. Menurut Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Faculty Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM, Profesor Dr. Zuraiti Ahmad Zulkarnain, inisiatif ini telah disusun untuk memberi panduan yang jelas dalam sokongan terhadap ekosistem pembangunan dan penggunaan teknologi AI negara. Ini adalah satu ruang yang perlu dimanfaatkan di segala peringkat masyarakat, ya, dari segi industrial player dan juga dari segi talent pool, ya, sebab di Malaysia kita sebenarnya mempunyai bakat-bakat ataupun yang dihasilkan daripada graduan-graduan dalam bidang sains data, pembelajaran mesin, itu machine learning dan juga pembangunan perisian yang seharusnya perlu dimanfaatkan sepenuhnya dari sudut pembangunan dan juga penghasilan, ya, berbagai aplikasi AI yang boleh digunapakai dalam sektor pendidikan, dalam sektor pekerjaan sama ada di pekerjaan awam ataupun swasta. Pada masa sama, Zuriati menegaskan bahawa penting juga untuk memahami risiko dan ancaman yang timbul dalam penggunaan teknologi AI. Di samping itu, katanya, kerjasama antara negara-negara serantau mampu membawa pelbagai manfaat dan ia boleh mendorong penyelarasan dalam tata kelola dan mempercepatkan pembinaan teknologi AI serta membentuk peluang untuk memastikan keselamatan siber negara serantau turut terjamin. Beliau berkata demikian ketika ditemubual dalam program Niaga Awani pada Jumaat.